pastinya kita seru banget ya selalu menyaksikan BTS dari Nebula Cantik Ivan Dragon dan Babang Tampan Rangga. Kalau kata bunda-bunda nih, BTS-nya lebih seru daripada sinetronnya ini. Karena ceritanya nih, di sinetron ini lebih mood ya guys katanya. Karena banyak juga yang bingung merupakan siang penonton bukan seorang istri ini. Katanya BTS ini lebih seru, lebih wow lagi lah ya pokoknya. Semoga saja yang boleh cantik kemerdekan dan Babang Taman Raka Asup ini selalu memberikan keuangan, selalu menampilkan keuangan dan keromantisan buat para fansnya, agar para fansnya lebih semangat lagi dan lebih kompak lagi buat dukung kesayangan kita ini. Nembulu cantik Heiko Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov ya tentunya. Dan sempat pula kemarin yang mana kita selalu menyaksikan kuan dari Nembulu cantik Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov yang mana di sini banyaknya vitamin-vitamin yang bertebaran ya tentunya. Di sini membuat kita sangat bahagia dan bikin kita bengit banget lah ya pokoknya. Selalu menampilkan kuan dari Nembulu cantik Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov, apalagi mereka ini yang selalu terciduk di belakang lokasi ya guys, atau di belakang layar ya, di belakang sinetron tentunya. Wah tentunya mereka ini ternyata diam-diam selalu menampilkan kuan yang begitu ya. Tentunya kita sangat senang sekali bila selalu menyaksikan kebersamaan dari Nembulu cantik Heiko Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov. Semoga saja mereka ini bisa selalu bersama terus dan bisa bersama-sama sampai kapanpun. Kami para fans hanya bisa mengawal kesayangan kita ini Nembulu cantik Heiko Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov ini sampai halal amin. Walaupun mereka ini mempublikasikan ya, setiap ditanya beberapa kali mereka ini hanya sebatas teman, sebatas apa, kita hanya bisa mendoakan dan mendukung saja. Nembulu cantik Heiko Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov, biarlah hubungannya hanya Nembulu cantik Heiko Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov saja yang bisa mengatur hubungan mereka. Hanya sebatas teman, hanya sebatas apa, kita sebagai fans hanya bisa mendoakan, menyupport dan memberi semangat untuk kedua bucinnya atas prestasi mereka dan atas kebersamaan dari yang berjalan di Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov. Tentunya kalau mereka ini selalu bersama dalam satu-satu paket terus, kita tentunya dibuat bahagia dan dibuat sangat senang sekali ya guys. Semoga saja yang berjalan di Van Der Vecken dan Babang Tampan Rangga Azov ini segera dipersatukan atau dipersatukan dimanapun itu, di sinetron, di project terbaru tentunya, di sinemat maupun di duta ya. Nah oke next guys, terima kasih bagi kalian stay terus di channel Mimin, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan tuliskan tentang kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.